Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawan-kawan tani, sahabat tani, dulur tani, bola-bola tani, alhamdulillah. Kini Tani TV hadir kembali. Kita akan membahas pengaplesian arang daun noni kemarin videonya. Tapi sebelumnya Tani TV menyapa semua sobat tani, konco tani, bolot semuanya. Di sini kita lihat dulu bibitnya singkong sudah pada tumbuh. Ini tidak tahu nanti hasilnya gimana, apakah masih bagus kalau ditanam. Ada tumbuh semua. Padahal ini bulan 11, hujan ya sekitar baru 5 hari. Oke, langsung saja kita aplikasikan cara mengemburkan tanah yang lama tidak ditanami. Oke, kita lanjut. Nah, ini abu hasil pembakaran, kalau di Jawa namanya awulayan. Nah, nanti kita oplos dengan arang daun manu kemarin. Kita oplos di lahan. Oke, kita lanjut. Oke, ini lahan yang akan diaplikasikan. Kasih abu hasil pembakaran dapur atau istilah jalannya awulannya. Ini sebelumnya kemarin sudah tercampur dengan arang daun noninya. Ini bekasnya. Ini kalau di tanah bisa gembur. Kita lihat yang sebelah sini. Ini sobat. Ini sobat tani TV. Ini kalau arang daun noninya diaplikasikan di tahan. Tapi di sini tanahnya strukturnya seperti pasir. Tapi kalau keras itu seperti tanah merah membatu. Ini sudah bertahun-tahun sudah ditanami, akhirnya sekitar 3 tahun ini kita melakukan pemulihan untuk nanti ditanami. Oke, kita lanjutkan memberi abu. Ya, abunya pemberiannya ya cuma gini aja. Ini untuk menghindari biasanya ada jenis apa itu rayap. Kalau buat jagung, kalau direnam jagung biasanya dia menyerang ke akar jagung yang masih kecil, hama-hamanya. Bukan ya, kalau di sini banyak rayapnya, tapi kalau biasanya kalau di sawah itu yang bukan rayap,
sejenis hama yang suka memakan. Agar jagungnya masih ada. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.